guys, welcome back to FBZ Screen. Yo, akhirnya guys, game horror Brawl sudah full release ya guys ya. Ya aku sebagai pencinta game horornya Caplarians pastinya menunggu-nunggu ya, menanti-nanti game horror Brawl ini full release ya guys ya. Dan ya game ini sangat unik guys. Kenapa? Karena ini adalah game horror game battle royale pertama yang bercampurkan konsep horror ya guys ya. Ya ada Evil Nun, ada J ya. Wow, ini sangat keren ya. Kita belum bisa mabar ya di game ini ya. Kita hanya bisa solo ya, bermain sendiri. Untuk duo sama private gamenya nanti kita mungkin tunggu updatean berikutnya ya. Di sini aku bakal coba karakter si J dulu ya. Ntar di next video mungkin aku bakal pakai Charlie, Rebecca atau William ya. Oke, langsung saja kita play guys. Oke guys, jadi kita sudah masuk ke dalam game. Oh, grafiknya itu ciri khasnya Caplarians ya. Oh, ini ada item. Oh, batu. Oh ya, dan tadi aku udah coba gamenya sedikit dan ya beginilah ya. Ada ini peti. Oh ya, dan kita harus mengumpulkan 4 gems ya supaya kita bisa mengaktifkan skill Evil Nun guys ya. Wow, keren sekali. Wow, ini ya bagus banget ciri khasnya. Ya, kita belum dapat senjata guys. Gimana ini? Apa tuh? Oh, XP XP. Oke, tambah 1000 XP. Kita coba cek. Kita harus dapat senjata nih. Oh, udah ada, tapi cuma ketapel, guys. Oke lah, aku butuh senjata. Di mana senjata? Waduh, ada musuh, guys. Jangan dulu, jangan dulu. Ada musuh. Belum berani aku lawan. Kita harus ketemuin senjata dulu, guys. Nah, kan udah ada senjata dia. Mana ini? Iya, lawan dia. Yeah, lawan, lawan. Woo! Senjata kita cuma ketapel, guys. Mau nggak mau lawan, guys. Sini lu. Waduh, kok nge-lag gini. Lalu. Mati lu. Nice. Nah, kita udah mengumpulkan 1 gems, guys ya. Ini shotgun, aku nggak suka shotgun ya. Aku kurang bisa makainya. Kita pakai ini aja. Oke. Grafiknya aku suka sekali. Dan ya, misi kita nggak cuma harus bertahan hidup ya. Kita juga harus menunggu timernya sampai 0. Kalau udah 0, ntar ada portal kebuka. Nah, kita harus ke portal itu guys ya. Jadi game ini sangat keren ya. Ini kita keluar. Oh, kayaknya ini sekolahnya si ini ya, si J dan siapa lah gitu lah. Oh, lihat, keren ya, luas banget mapnya. Oh ya, dan kekurangannya di sini kita nggak bisa lihat map ya. Kalau game battle royale pada umumnya kita bisa melihat map ya, ada mini map di ujung kiri atas biasanya, tapi ini nggak ada. Oke. Ini, dan ya di game ini kita nggak bisa lompat ya. Jadi kalau misalnya kita nge-stuck di mana gitu, kita nggak bisa lompat guys buat keluar ya. Sayang banget ini game. Ya mungkin nanti di update selanjutnya kita bisa lompat. Sabar-sabar. Kebiasaan main Valorant. Jongkok malah kontrol. Harusnya C di game ini. Sabar-sabar. Nah, ini kita nggak bisa lompat nih di sini ya. Nah, portalnya udah kebuka guys. Kita harus ke sana tuh. Sabar, kita cari dulu portalnya. Oke, ada peti lagi. Waduh, selalu tidak ada ini ya. Tidak ada apa namanya gemsnya ya. Evil Nun has appeared. Nah, ada satu orang yang menggunakan skill Evil Nun, guys. Oh, portalnya kayaknya semakin dekat. Nah, ada suara portalnya, guys, sekarang. Oh. Ya ampun. Oh, kita juara 2. Oh, berarti tadi si ninja fast. Oh, dia berhasil membuka portalnya, guys. Oh. Wow. Oke, kira-kira itu portal kemana, guys ya? Aku bingung ya. Oh, kita juara 2, guys. Wow, keren. Oh, jadi skillnya Evil Nun itu dia bisa tahu keberadaan setiap orang ya. Jadi dia bisa mengetahui keberadaan musuh. Wow, keren juga. Selama 10 detik, guys ya. Oke, lumayan. Oke, kita main lagi, guys ya. Oh, langsung dapat gems kita. Nah, tapi senjatanya shotgun ya. Oh, kurang suka shotgun. Ya, dan kekurangan game ini matchmaking-nya agak lama ya. Dan ya, itu sebenarnya bukan kekurangan dari gamenya.
itu karena ya yang main masih dikit guys game ini ya, jadi matchmakingnya agak lama ya, kita harus menunggu. Oke, kita dapat ketapel. Aduh, hati-hati ada musuh di sana. Senjata yang paling bagus sekarang adalah ketapel. Hey lu, woi lu, woi, woi. Akhirnya kita berhasil melawan. Wih, dah keren keren. Oke. Okay. Sorry guys, agak serak suaraku ya. Menyerakkan ya, kucing-kucing. Apa hubungannya sama kucing? Oke, ini ada senjata yang bagus. Kita ambil. Ada dia guys. Wow. Sini lu. Waduh, no ammo, no ammo. Kabur, kabur, kabur. Kabur. Mantap. Waduh, darah kita guys. Medkit dulu, medkit. Medkit gimana cara pakainya ya? Oke. Oh, ada medkit juga loh game ini ya. Keren, keren, keren. Oke, darahnya sudah full. Kita bisa sembunyi ya kalau nggak salah di beta. Oh, sekarang nggak bisa. Oh, bisa, bisa. Ada sembunyi. Oh, ada oksigennya, guys. Oke, bagus, bagus. Aku suka. Lu. Berhasil kita. Nice. Mana portal? Oh, itu tuh portalnya tuh. Dijagain tuh sama orang. Kabar? Dijagain sama orang. Ah, kalah kucing. Kucing. Tapi kita juara 3 guys ya, lumayan loh. Kita juara 3. Oh ya, dan game ini ada horror pass-nya loh, ada battle pass-nya, keren nggak tuh? Jadi bukan game battle royale biasa guys, ada horror pass-nya. Oke, kita coba sekali lagi ya guys ya. Wah, game ini seru banget loh guys. Waduh, jangan sampai ada yang masuk ke sini nih. Gawat kita. Oh, ada senjata. Oke, kita udah dapet. Oke, akhirnya ada senjata juga. Nice, nice, nice. Kucing, kucing. Oke. Oh, aduh, ada orang tuh. Tembak terus. Waduh, gak ada senjata. Gimana ini? Udahlah, ambil dulu senjata, gak ada ini kita. Woi lu. Waduh. Woi. Waduh. Wow. Wah, dia udah pro player kayaknya. Oke. Oke. Waduh, ada yang nyerang. Woi lu. Waduh, aduh. Oke guys, sampai di sini terlebih dahulu gameplay Horror Brawl kita pada hari ini ya guys ya. Silakan ya kalian boleh tuliskan di kolom komentar tentang game ini ya guys ya. Wah, ini game sangat bagus loh ya guys ya. Ini game battle royale pertama yang bercampurkan konsep horror ya. Dan ya, grafiknya horornya itu, hantu-hantunya ya, ciri khas Keplerians tentunya ya. Dan di next video ya, aku bakal coba memakai karakter lain ya guys ya. Mungkin Charlie, Rebecca, atau William. Mungkin kalian boleh request nanti di next kita bakal pakai karakter apa ya. Dan ya, semoga di next video kita bisa mengaktifkan skill Sister Madeline ini guys. Aduh, parah banget, aku belum bisa ya. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan video yang kali ini ya guys ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian dan ke keluarga kalian. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye, stay tune guys ya. Stay tune, stay tune, stay tune guys ya. Stay tune. Mengbang.